hate me, I know. They tell me I'm weird and won't let it go. No, I'm fine, I'm lying on the floor. Yo, berjumpa lagi dengan saya, DM Bramata. Di video kali ini, saya tidak akan nge-vlog soal resep. Tidak nge-vlog soal kuliner ya. Tapi di sini saya sama... Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Keluarga saya mau OTW ke Kenjeran, Pantai Lama Kenjeran yang ada di Surabaya. Bagi kalian yang warga Surabaya pasti sudah tahu ya, tapi kalau kalian yang dari luar kota Surabaya atau dari luar daerah Surabaya, kalau enggak mampir ke Pantai Kenjeran rugi. Oke, di sini ada mama saya, ada say hello dong, ada bibi saya. Saya yang ada dari Bandung ini, asli dari Bandung loh, mau datang ke Surabaya jauh-jauh ya, mau jalan-jalan. Terus di situ ada nyonya saya, halo, say hello. Dan di sini ada si kecil. Ya. Bagaimana keseruannya? Simak ya video ini sampai habis. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik ikon loncengnya supaya tidak tertinggal video dari saya. Oke, langsung OTW guys. Let's go. Oh baby, I wanted you to be here. Inside my arms, where the night goes down. Oh baby, I want you to be here. When song comes off and the day goes by. Hai guys, sudah sampai nih kita di Kenjeran. Nanti kita jalan-jalan sambil wisata kuliner. Semangat ya. Semangat. Yang dari Bandung mana? Yang dari Bandung. Yang dari Bandung mana? Say hello. Yang dari Bandung. Bahasa Bandungnya mana? Keluarin dong. Halo, lagi apa? Yang di Bandung, keluarga Bandung. Oke ya, langsung kita OTW. Let's go guys. Ada kayak itu yang di belakang sana ya. Ya, ini suasana depan Kenjeran, tepatnya di area parkir ya. Masih sepi karena hari ini hari Kamis, jadi sepi pengunjung. Kalau ramenya hari Sabtu dan Minggu. Banget di sini ya, ada kegiatan sekolah tepatnya guys, banyak anak kecil. Hai, ayunan dong, diayun itu, diayun. Ayun. Itu naik sih. Enggak lah, enggak berat. Kuat itu, kuat. Kuat. Smile dong, smile. Princess doesn't.
guys. Nama saya takut nanti kalau ini jembatan ini ambruk ya, mungkin takut keberatan. Gak apa-apa, ini aman. Takut kalau ambruk jembatannya, guys. Padahal aman banget. Enggak apa-apa, yuk. Itu loh, duduk. Ini jembatan Surabaya ini, guys, yang ada di atas ini jembatan Surabaya. Ya guys, kita sedikit norak, jadi kita beber, nggak bawa alat speaker, jadi pakai koran aja. Ini rencana mau makan di sini karena kita sudah bawa bekal, guys. Ya beginilah, dimaklumi karena acara memang mendesak dan mendadak. Ini sudah makan ceritanya, guys, mencari suasana tempat untuk makan, jadi suasana baru ya, belajar jadi gelandangan, kayak lagu gelandangan itu loh, ya bola gelandangan. Gimana nasibku ini, aku sudah jadi gelandangan. Sudah rasanya air ya, guys, ini ada apa namanya, ayam panggang. Ini ada apa namanya, sayurannya ya, nugget. Ini ada sambal ya, kelihatan kelaparan mereka, guys. Enak nih, mantap. Say hello dong di keluarga Bandung. Lu yang baju kuning itu kayak kelaparan banget, itu kayak nggak makan 2 tahun itu, guys. Iya. Ayamnya udah. Ya guys, di sini juga ada aksesoris untuk oleh-oleh ya, banyak-banyak. Rata-rata semua terbuat dari kerang, karena ini pantai ya, jadi aksesorisnya rata-rata terbuat dari kerang, guys. Lah, jam-jam dinding juga ini dari kerang. Lah juga kalung-kalungnya. Ini
apa bros ya, coba lihat bros ya. Oh, ini bros tidak dari perang ya. Oke. Nah, ini kayak celengan ya, celengan dari batok kelapa itu ya, ya dari batok kelapa ya. Ini juga ada kaligrafi juga dari kerang. Asbak pun dari semua. Asbak mana asbak? Asbak ini dari kerang juga. Ada yang bentuk kepiting. Iya, bentuk kepiting juga ada. Apa yang namanya? Bagus banget nih. Surabaya bagus ya, berapa tanya? Ini guys. Wah, keren ya guys. Ini apa ke dia? Ya, ini juga bagus guys dari kerang juga. Ya, cantik-cantik guys. Ya, ini juga ada itu ya, ada kayak ada kapal di dalam botol ini guys. Tuh. Cantik banget. Ini juga ada gitar ya, gitar mungil. Ada sepeda motor mungil juga. Ya, ini ada kerang panjang juga. Oh, ada ini juga ada replikanya. Kepiting ya, kepiting asli atau di air keras nih, kayaknya di air keras nih asli kan ya. Di sini ada mobil kuno, mobil antik, Vespa antik, ada replika kura-kura juga dari kerang juga. Ya guys, ini juga ada tirai dari kerang juga ya. Nah, cantik banget. Ini juga ada lampu gantung. Lampu gantungnya cantik-cantik guys. Ya, lampu gantungnya. Ya guys, di sini juga ada jual bermacam-macam ikan asin. Nah, ikan aslinya seperti ini, banyak macamnya guys. Tuh, ada cumi-cumi, ada jamrong. Nah, di sini ada juga macam-macam kerupuk, aneka kerupuk. Ini ada kerupuk kentang. Ini ada rengginang. Ini ada kerupuk kentang yang pedas. Ini ada kerupuk rambak. Ini ada kerupuk ikan. Ini ada usus. Ini ada kerupuk terum. Ini ada teri. Ini yang di satu aja loh, satu. Ini ada kerupuk ikan juga. Tadi ngambil satu. Ini apa ini, Mbak? Ceker ayam, Mbak. Oh ya, ceker ayam, guys. Ini ada usus. Ceker ayam berapa? Satu kan 20. Ini ada udang kecil, ebi. Ini ebi ya, Mbak? Iya.